Welcome back guys, kembali lagi di channel Nado Olendis. Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, kali ini saya mau coba spin-spin yaitu Evogun M4A1 terbaru ya. Nah, karena di sini baru rilis, saya mau coba spin-spin. Tapi di sini saya tidak menghabiskan diamond ya teman-teman, karena untuk statnya sendiri untuk M4A1 ini sangat mirip sekali dengan senjata M4A1 yang sudah saya punya ya. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat dan bahas dan apakah saya hoki untuk hari ini teman-teman. Sebelum itu bagi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu support channel Nado Olendis dengan cara like, komen dan subscribe agar saya selalu semangat untuk membuat konten Free Fire. Nah, langsung aja teman-teman, di sini kita akan coba lihat dulu ya untuk senjata atau skin senjata Evogun-nya. Untuk skin senjata Evogun-nya seperti biasa ditaruh di Lucky Royal di spinan 9 diamond ya. Nah, ini dia untuk tampilan dari skin senjatanya teman-teman, Evo M4A1 ya. Nah, di sini lebih menguntungkan juga ya untuk spinannya itu. Biasanya kalau spinan di Evogun sebelumnya itu nggak ada yang kayak gini ya teman-teman. Seperti loot box, kemudian ini ada softboard dan glue wall ya. Jadi 4 item ini lumayan mahal juga. Dan ini kalau kalian menghabiskan diamond, kalian nggak bakalan rugi ya. Kayak event-event sebelumnya, Evogun itu rugi sekali karena isinya itu crit ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba saja saya menghabiskan 500 diamond ya teman-teman. Sebelum saya mau spin, di sini saya akan ganti karakter dulu. Di sini saya akan gunakan karakter Homer sebagai karakter kehukian saya ya. Oke, udah kita pakai dan lanjut kita akan hilangkan petnya dulu di sini. Kita tidurkan. Nice, dan ini udah jadi bot ya. Nah, langsung aja teman-teman, di sini kita akan coba spin ya. Dan maaf jika di sini agak berisik karena di sini lagi hujan teman-teman. Dan langsung aja kita akan menuju Lucky Royal dan langsung saja teman-teman kita cek item yang tidak diperlukan ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu item yang tidak diperlukan. Rata-rata item di dalamnya tidak berulang ya teman-teman. Di sini ada 2 item yang berulang. Kita akan hapus saja. Oke, kita hilangkan. Dan kita akan coba klik-klik dulu teman-teman. Sebelum kita spin lagi teman-teman, di sini saya mau lihatkan statnya dulu ya. Di sini kalau kalian lihat kan statnya itu damage 2, rate of fire 1 ya. Nah, saya memiliki untuk skin senjata damage 2 ya. Tapi belum tahu apakah rate of fire juga atau tidak. Nah, langsung aja kita menuju skin senjata saya dulu teman-teman. Kita akan menuju skin senjata dan kita lihat M4A1 ya. Nah, yang untuk di inkubator ini juga udah bagus ya untuk statnya teman-teman, damage 1, rate of fire 2. Jadi lebih cepat gitu ya. Dan ini range nggak terlalu bagus. Dan ini dia teman-teman, senjata yang sangat old ya. Di sini damage 2 tapi tidak ada rate of fire teman-teman. Yang ada itu hanyalah akurasi ya. Dan kita akan coba cek dulu teman-teman, ini damage 2 juga dan ini akurasi. Nah, ini damage 1 rate of fire 2 ya teman-teman. Ini lebih bagus juga untuk skin senjatanya, sangat mirip sekali yang ada di inkubator itu ya teman-teman untuk skin senjatanya. Oke, ini ada damage 2 lens dan kita akan lihat lagi damage 1. Ini lens, kita lihat lagi di sini akurasi, rate of fire 2, damage 1, magazine, damage dan nggak ada lagi ya teman-teman. Ini senjata paling bawah. Statnya itu kurang bagus ya. Nah, ini ada juga yang lumayan teman-teman, rate of fire 2 ya. Dan langsung aja kita akan coba spin ya untuk skin senjatanya teman-teman, M4A1-nya. Oke, kita akan coba spinan yang pertama. Kita akan lihat apakah akun saya hoki atau tidak. Please, please, dapat dong. Stop. Wah, dapat softboardnya langsung teman-teman. Nice ya. Mantap. Dengan satu kali spin saya dapat softboardnya. Sangat murah meriah ya untuk satu softboard ini 9 diamond. Nah, biasanya ini mau hoki ya teman-teman. Kita akan coba lagi spinan yang kedua. Kita akan klik-klik dulu di sini. Lumayan satu kali spin dapat softboard ya. Di sini untuk saya sih tidak terlalu mengharapkan ya untuk Evogun-nya. Karena untuk M4A1 itu banyak sekali skin senjata yang lebih bagus. Dan di sini yang menguntungkan itu karena ada ability-nya dan juga untuk emote-nya ya teman-teman. Oke, spinan kedua kita akan coba apakah kita dapat. Kita lihat. Oke, stop, dapat glue wall ya. Lumayan juga teman-teman. Dua kali spin di sini udah cukup lumayan ya. Kita bisa dapat softboard dan juga glue wall. Oke, kita akan lanjut spinan yang ketiga. Apakah yang ketiga kita dapat loot box atau dapat skinnya langsung? Yang pastinya di sini total saya mau menghabiskan 500 diamond aja ya. Karena di sini bakalan ada mystery shop, jadi saya mau menghemat diamond. Oke, kita akan coba spinan yang ketiga teman-teman. Apakah kita dapat? Oke, berhentinya, waduh, berhentinya di sana teman-teman.
Oke, ini udah saya punya. Dan lanjut di sini harganya 69 diamond ya. Biasanya kalau kayak gini udah di akhir-akhir ya teman-teman kita dapatnya. Nah, di sini kalau kalian klik di bagian tanda tanya ini, kalian akan tahu harga totalnya ya teman-teman. Di sini untuk spinan itu pertama itu harganya 9 diamond, kedua 19, ketiga 39, keempat 69, kelima 99, keenam 199, ketujuh itu 499 dan kedelapan 999 diamond ya. Jadi total ini menghabiskan sekitar 1600 atau 1700 DM ya. Ya, kalian harus siapkan 2000 DM teman-teman yang pastinya ya. Belum lagi untuk up-nya itu habisan sekitar 5000 DM. Jadi cukup mahal ya untuk mendapatkan kalau tidak hoki untuk M4A1 atau Evogan ya. Nah, langsung aja kita akan coba spin lagi teman-teman di sini. Spinan yang keberapa ini kita lihat dulu. 1, 2, 3, spinan keempat ya. Kita akan coba spinan keempat apakah kita dapat loot boxnya. Di sini saya mau loot boxnya sih. Oke, tidak dapat ya, kita simpan dulu di sini. Dan ini 99 diamond, kita akan coba lagi teman-teman. Pasti saya nggak bisa ya dapatin loot boxnya. Loot boxnya lumayan keren sih. Oke, 99 diamond, kita akan coba lihat. Aduh, nggak dapat loot boxnya. Oke, di sini tinggal 2 kali spin, saya mau spin lagi teman-teman. Please dong, dapat antara yang dua inilah. Please, please. Oke, di sini kita akan coba spinan yang terakhir ya. Pasti dapat kotak. Oke, dapat loot box teman-teman. Jadi lumayan ya. Di sini saya dapat loot boxnya. Dan ini saya menghabiskan 500 diamond. 500 diamond dapat ini, dapat ini, dapat ini. Udah cukup lumayan ya. Jadi saya tidak mengejar untuk evogannya karena di sini sangat susah ya. Ini saya spin tekan sekali lagi, ini nggak bakal dapat teman-teman. Karena di sini ya pastinya kalau udah kayak gini posisinya itu dapatnya di akhir ya. Dan pastinya menghabiskan diamond yang cukup banyak. Jadi saya udah 500 diamond dan lumayan untung teman-teman. Oke, langsung aja kita akan menuju vault saya ya. Di sini saya akan pakai koleksinya. Koleksi dari loot box ini kita ganti rimpack jadi yang ini, lumayan keren. Dan ini subboardnya kita pakai yang ini. Oke, mantap ya. Dan mungkin itu aja ya teman-teman, konten kali ini tidak terlalu hoki tapi lumayan lah ya. Di sini saya udah dapat lumayan banyak item, item utama dari Evogan M4A1 ya. Nama Evogannya apa sih? Saya lupa. Nama Evogannya itu Infernal Draco ya, hampir mirip dengan senjata atau Evogan dari AK47 ya. Oke, ini kita klaim dulu untuk hadiah petinya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye. She like to